Ladies and gentlemen, for your comfort and the comfort of others, please ensure that all mobile phones and pagers are switched off. We wish to remind you that photography of any kind without prior permission from the management is strictly prohibited. Food and drinks are allowed in the theatre. For your safety, we wish to draw your attention to the exit sign. Again, like the event of an emergency, we advise you to calmly make your way to the exits. If you have any concerns, do not hesitate to speak to one of our ushers. Thank you and enjoy the show. Thank you.
ada tuh. Di tepi pancuran suci piring tuh. Mereka tak tahu yang aku pasang telinga. Aku dengar seorang raja yang kriot berniat untuk menghantar bayi kembar itu jauh dari sini. Dan ibu mereka juga. Tapi sama ada cerita itu benar atau tidak, aku tak tahu. Aku harap tak. Tetapi sudah tentu Jason tak akan benarkan anak-anaknya di luar negeri. Walaupun dia begadu dengan ibu mereka. Cinta lama diganti dengan cinta baru. Jason bukanlah sahabat untuk orang-orang di rumah ini. Tetapi dia bukan masanya untuk memberitahu Medea. Jangan berkata apa. Di antara makhluk yang bernyawa,
Kita wanita adalah yang paling celaka. Apabila dengan jumlah uang yang banyak kita membeli suami, kita harus pula menerima mereka untuk menjadi pemilik tubuh kita. Dan itu belum cukup. Adakah lelaki pilihan kita itu baik ataupun jahat? Perceraian bagi wanita adalah sesuatu yang amat memalukan. Bagi mereka, suami, apabila bosan di rumah, mereka boleh keluar untuk mengisi kebosanan itu. Dan kita wanita dipaksa untuk berharap hanya pada satu lelaki saja. Dan itu belum cukup. Mereka dengan mudah berkata, kita wanita hidup bebas dari bahaya dan mereka keluar berperang. Bodoh! Aku rela berdiri tiga kali di barisan hadapan perang daripada sakit dan siksa melahirkan seorang anak. Tapi pahaman kau dan aku jauh berbeza. Kau ada rumah, ada kota, ada teman kelilingmu, ada ayah ibumu. Aku keseorangan terbuang, dihina oleh suamiku tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ada sesiapa yang dapat aku palingkan ketika dalam kesusahan. Jadi, aku minta satu permintaan. Shh. Jangan berkata apa. Jika aku dapat membalas dendam ke atas Jason. Ya. Wanita memang malu dan lemah dalam banyak perkara. Tapi apabila dilayan dengan sempurna, tidak kuranglah semuanya. Lihat, Mijaya! Aku nampak Kirion, Raja Korin. Dia pasti datang untuk memberitahu keputusan terbaru. Takutkan, Kriyon? Aku boleh cederakan kau? Kriyon?
tinggal di Korin, aku akan tanggung semuanya dengan senyap. Aku kepada perintah tak berkata apa-apa. Perkataan-perkataan yang lembut. Tapi darahku beku bila fikir rancangan apa yang terpendam di dalam lubuk hatimu. Hakikatnya aku percaya. Kaburan dari tadi, laki dan wanita yang panas baran adalah kurang membahaya daripada kau yang diam dan cerdik. Jadi cepat keluar, tak payah berbahas. Aku telah buat keputusan, engkau adalah musuhku. Tidak ada akal yang boleh kau cari jalan untuk terus tinggal di kotaku. Oh, aku berlutut. Aku memohon atas nama anakmu pengantin baru. Engkau merugikan kata-kata. Engkau tak akan dapat menukar fikiranku. Oh, aku memohon. Janganlah engkau tak menepikan belas kata-kata. Aku terpaksa. Aku lebih sayangkan keluargaku daripadamu. Oh, kotaku. Negeriku. Aku terkenang akan kotaku. Aku juga cintakan negaraku hanya selepas anakku. Oh Tuhan, lihat siapa yang menyebabkan penderitaan ini. Pergi, pergi wanita malam. Bawa semua penderitaanmu. Bawa semua penderitaan bersamamu. Pergi! Bawa! Cuma satu hari. Mengambil peduli, Creon. Kasihanilah aku. Kau juga seorang ayah. Kau patut rasa kasihan pada mereka. Bagiku pembuangan ini tidak mengapa. Aku rela, aku terima. Aku melutut, aku merayu. Untuk anak-anakku, nasib mereka sukar. Nasib mereka sukar. Sekarang, tinggallah di sini kalau terpaksa untuk satu hari ini. Kalau matahari esoknya didapati kau masih ada dalam sempadanku, kau mati. Dalam satu hari ini, takkan kau dapat capai apa yang aku takuti. Cinta berkah.
aku selalu perhatikan. Ini bukan kali pertama. Bencana datang akibat kemarahan dulu. Kau boleh tinggal di sini. Kau boleh tinggal di Korin. Di rumah ini kalau kau tenang menerima keputusan yang apa kuasa. Tapi sebaliknya kau bercakap seperti orang tolol. Hingga kau dibuang negeri. Kata-kata marahmu yang besar dalam aku. Teruskan ikut sukamu. Ceritakan tentang jenayah-jenayah. Tapi selepas pemahaman-pemahaman begitu kepada keluarga diraja, anggaplah diri kau ini bertuah hanya dilepaskan dengan pembangun. Aku dah cuba tentangkan mereka, tapi kau tak henti-henti memberi kutukan-kutukan tak tentu arah pada mereka hingga kau. Aku dah pertimbangkan masalah kau. Dan aku datang kemari untuk pastikan yang kau dan anak-anak tidak pergi dengan tangan kosong. Pembuangan memang membawa banyak kesukaran dan aku pasti kau membenci aku. Tapi percayalah yang aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Pengecut. Bangsa! Jadi kau datang. Engkau musuh ketakku datang kepadaku. Ini bukan keberanian. Menghadapi teman semuka selepas mengkhianati mereka. Ini juga bukan biadab. Malah berdasar karena itu tidak tahu malu. Bagaimanapun. Baik juga engkau kemarin. Kerana apa yang ku katakan akan melegakanku. Dan apa yang kau dengar akan menyakitkanmu. Biar aku mulakan dan bermula. Thank you.
meminta nasihat dari engkau. Walaupun aku tahu bukan pada engkau aku harapkan pertolongan. Tapi cukup. Setiap apa yang aku tanya akan meredahkan kelakuan kecilmu. Kemana aku boleh pergi sekarang? Kembali ke rumah ayahku yang telah aku dianati untuk bersama denganku. Aku biuklas kepatuan anak-anak Fides. Sambutan apa yang akan diberikan pada aku yang telah membunuh ayah mereka? Lihat, Jason! Inilah kedudukanku sekarang. Dihina, dicapa, dibuang bersama anak-anak malam. Ya, malunya akan memancar di atas wajah engkau pengantin baru. Yang anak-anak dan aku, istri yang menyelamatkanku mengamis ke tepi jalan. Nampaknya aku sendiri kena tunjukkan yang aku pintar berucap. Uraian tuduh-menuduh ini akan aku jawab semuanya. Engkau memang bijak. Tapi untuk kau mengatakan yang perasaan cinta mendorong kau membantu aku memang boleh menyakitkan hati. Ya, aku akui. Hikmatmu setakat mana pun memang membantu. Dengar. Dengar sini. Ejekan-ejekan kau terhadap perkahwinan aku akan aku buktikan yang tindakan aku itu adalah bijak dan tidak dibuai perasaan. Bahkan ditujukan untuk kepentingan kau dan anak-anak. Sewaktu aku datang kemari dari Ioklus, terbuang tanpa negeri dan dihantui oleh nasib malam. Bukankah ianya peluang yang baik untuk aku mengawini anak raja? Ia bukanlah seperti yang kau anggap. Yang aku dah bosan dengan kecantikannya. Yang aku terharu dengan hasrat untuk beristri baru. Aku juga tidak ingin mendirikan 2-3 rumah tangga. Anak-anak lelaki yang kita ada sudah cukup. Tapi aku mahu pastikan, yang pertama dan yang terpenting sekali, kita nanti boleh hidup senang. Kau sendiri tahu bagaimana aku dipinggirkan oleh kawan-kawanku akibat kemiskinan, bukan? Dan yang kedua, aku ingin membesarkan anak-anakku dengan gaya yang sepatutnya, dengan keturunanku. Punyai anak-anak lagi mungkin sebagai adik beradik pada anak-anak kau. Kau juga tidak mahu anak-anak lagi, bukan? Jadi aku tanya pada engkau, adakah rancangan sebegitu jahat? Engkau juga tentu akan setuju kalau kau tak terlalu cemburu. Tapi kau, kaum wanita, telah sampai ke satu tahap. Kalau semuanya baik dalam hubungan suami isteri, segala hasrat telah tercapai. Tapi kalau itu terbincang, segala yang baik menjadi buruk. Oh, kalaulah aku boleh mendapatkan anak tanpa kaum wanita dan kalaulah kaum wanita tidak wujud, kehidupan manusia tak akan tersiksa. Kalau kau jujur, engkau sepatutnya memujuk aku dahulu bukan kau ini belakangku. Faham ini. Bukan dengan sebarang wanita ya. Seperti yang aku katakan tadi ini untuk menjamin masa depan kau. Untuk memberikan anak-anak kau adik-beradik keturunan diraja. Ini untuk jaminan hidup kita semua. Aku benci kemewahan kau. Aku benci masa depan kau. Aku tidak perlukan jaminan kau. Semua itu menegitkan aku. Kau akan membuka kepikiran kau menjadi waris. Kau akan berhenti berfikir semua yang baik ini adalah buruk. Dan berhenti berlagak seperti seorang malam. Sedangkan nasib kau ini bertuah. Teruskan. Sindir aku. Engkau ada bonggong di atas kepalamu. Aku kesal orang lain.
Ini aku boleh tutup surat pada kawan-kawanku untuk mengenalkan dirimu. Dari majalah sekolah. Banyak manfaatnya kalau kau lupa kemarahan. Jangan cuba memujuk aku untuk bersepakat dengan kawan-kawanmu atau terima hadiah darimu. Baiklah. Hadiah dari seorang pengkhianat tidak akan membawa tua. Kalau begitu, Tuhan telah menjadi saksi yang telah cuba membantu. Tapi kau tak bertindak ke arah kebaikan. Tawaran yang baik dengan degil kau menolak, buruklah padamu. Pergi! Engkaulah terlalu lama di sini. Engkau dinodai rindu untuk pengantin barumu. Pergi! Mati di puas puas! Thank you.
janji, Miria, dengan bumi di bawah kakimu, dengan mentari di atas langit, aku bersumpah dengan nama Tuhan, aku akan melindungi engkau dari musuh-musuhku. Aku bersumpah. Yeah.
sekali aku tidak marah pada kebencian awal. Memang biasa seorang wanita akan marah kalau suaminya berkahwin lain. Engkau memang bijak. Walaupun ia mengambil masa, tapi ini adalah keputusan yang betul. Ini adalah keputusan wanita yang waras. Dan anak-anakku pula, ayahmu telah berfikir panjang dan dengan izin Tuhan akan menjamin masa depan kamu semua. Satu hari nanti ayah pasti kamu semua akan menjadi pemimpin-pemimpin di Korinth. Dan apabila kamu semua sudah dewasa, besar dan tegap, ayah mahu melihat kamu semua menindas musuh-musuh. Jason, oleh kerana Creon telah membuat keputusan untuk menghantar aku keluar dari Korinth. Ya, aku sedar ini adalah untuk kebaikan. Kerana kehadiran aku di antara kamu akan menjadi beban. Orang-orang di luar sana percaya yang aku berdendam kepada kamu. Jadi aku mesti pergi. Cuma satu yang aku minta, Jason. Agar engkau dapat membesarkan anak-anak kita di sini. Pujuk Creon supaya anak-anak kita boleh tinggal di sini. Aku tak pasti kalau aku boleh memujuknya. Tapi aku akan cuba. Suruh istrimu untuk merayu dan memujuk ayahnya. Aku pasti dia akan setuju. Dan aku juga boleh menolong Jason. Aku akan memberikan sebuah hadiah. Sesuatu yang paling istimewa di atas muka bumi ini. Sehelai pakaian dan sebuah mahkota emas. Pembantuku, bawa keluar cepat. Sampaikan hadiah istimewa ini ke tangannya sendiri. Aku pasti dia akan sukainya. Tapi kenapa nak berikan barang-barang bernilai ini? Apa kau fikir istana sudah kekurangan emas atau baju? Simpan, berikan pada orang lain. Jason, jangan menghalang aku. Mereka kata hadiah itu boleh melembutkan dan emas bernilai lebih daripada 1,000 berbincang. Agar anak-anak aku tidak dibuang, aku rela untuk memberikan nyawaku, bukan saja emas. Anak-anakku sayang, nanti bila kamu masuk ke istana mewah itu untuk berjumpa dengan istri baru ayahmu, hiasilah wajahmu dengan senyuman yang paling menawan supaya kamu tidak dibuang. Sekarang, pergi! Thank you.
Mustah kejar. Mustahkan. Dia berangkat kepada Paulo. Termustah kejar. Palingkan muka mu dan hilangkan perasaan marahmu itu. Orang yang suamimu sayang
engkau juga mesti sayang. Sekarang, ambil hadiah-hadiah ini dan minta ayahmu membatalkan pembuangan bayi-bayi ini untukku. Jadi, apabila dia nampak barang-barang cantik itu, dia terpikat dan setuju dengan apa yang diminta Jason. Dengan pantas, dia ambil barang sulap itu dan memakainya. Kemudian, dia meletakkan atas rambutnya mahkota emas. Dan mula menghias rambutnya di depan cermin. Senyum. Tetapi kita
ada kawan kau. Kau ada rumah. Apabila nanti berpisah dengan ibumu yang malam ini, di sana nanti kau akan tinggal selamanya. Ibu terpaksa pergi, sayang. Diusir jauh dari sini. Ibu terpaksa pergi. Belum sempat lagi ibu menikmatimu, membesarkanmu, melihat kamu membesar menjadi dewasa dan kuat. Ibu tak akan lihat pakaian istrimu menghiaskan katil pengantin untukmu. Lihat betapa kejamnya takdir yang menentukan ini, sayang. Berpisah denganmu, kehidupan ibu adalah sebuah penderitaan. Untuk apa semuanya itu, anak-anakku? Untuk apa? Mengandungkanmu, melahirkanmu, sakit ketika melahirkanmu. Kesakitan itu masih dapat lagi ibu rasakan, anak-anakku. Kehidupan ibu nanti adalah sebuah penderitaan yang amat dalam. Ibu tak akan dapat lagi merenung dan melihat mata-mata yang disini.